Sahabat Mutiara Keluarga Terkasih, dalam bacaan hari ini kita disadarkan bahwa Tuhan Allah kita penuh belas kasih pada umat manusia. Karya keselamatan Tuhan adalah juga dengan melibatkan murid-muridnya melakukan pekerjaan-pekerjaan belas kasih Allah, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Sebagai murid-murid Yesus, kita pun dipanggil untuk melayani keluarga-keluarga di sekitar kita. Maukah kita dipakai Tuhan untuk melayani? Apakah motivasi kita dalam melayani? Apakah kita melayani demi kepuasan diri kita, demi nama baik, atau lebih parah lagi, demi keuntungan finansial? Mari kita kembali pada sabda Tuhan hari ini yang mengatakan, "Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Kita telah menerima kasih Tuhan yang berlimpah secara cuma-cuma. Maka mari kita pun melayani keluarga-keluarga di sekitar kita dengan kasih yang berlimpah secara cuma-cuma pula, tanpa menghitung apa keuntungan yang akan kita dapatkan dari pelayanan kita ini. Salam sukacita kasih keluarga.